Sense official tuh crit damage. Ah? Bukan, bukan sense, bukan sense. Ano, apa bilangan? Goblet kan? Oh, oke, okay, nampak. 10. Physical. Itu lah. Eh, bukan, bukan. Trade war, the perfect hunter. Apa sense wah? Sense. Nah, mana ada sense wah? Crit damage, official. Crit ya. Alamak, salah sense lagi katanya. Sekarang. Sekarang. Ya. Kat siapa? Official, official balik, official balik. Official balik kah? Belum lagi tukar. Ya, dia yang anu tuh, bloodstain punya artifact. Oh, sekarang ni kat official anu. Apa namanya ni? Wonder. Physical lo, satu lagi. Spell flame. Sense, bukan goblet. Sense. Sense. Kita. Bukan goblet. Susah bodoh ingat-ingat kalau mana sense ni. Saya bisa tekan saya. Apa itu sense ni? Goblet. Sense ni. Sense yang jam-jam. Sense oh, jam-jam. Macam. Crit rate. Ya, wonder. Dia belum tukar ah? Belum. Kalau di sini sense dia, ano. HP. Kalau sense ini, 12 kira. Bukan skor yang tinggi betul lho lah. Kalau sense facial aku 19, yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi sense. 19, oi boleh batu 19. Itu pun bloodstain. Kalau sense paling tinggi, 26. Kalau kau mau tengok flower paling tinggi, Noel punya lah sekarang. Kalau skill paling cantik aku rasa Noel punya juga. Wih. Mana? 28 jo, gila lah. Even if an antique is priceless. Tuh kau tengok skill dia. Skill Noel. Crown dia. Okey. Crit 31 kau tengok terima. Lawa. Wangi. Wangi habis jo. Wangi jo. Kenapa? Kau still damage kau macam dah berapa lagi? Bukan 4 piece kan kali? Ya, kan aku pakai anu two piece kan. Yes. Tapi aku tak fikir mau build dia damage habis pun aku mau build dia separuh-separuh je. Macam dia kuat dia punya shield tapi dalam masa yang sama dia ada damage dia apa. Aku nak mau build dia yang berhabis OP. Enggak. Jadi okey masih ke sana. Okey. Fighting has ceased for now. Commence physical training. Cio, apa lagi sekarang apa lagi ya? Zik. Thank you.
Nyalah sial, perangai apa? Perangai apa? Perangai Discord, kau tetap offline. Saya bercakap satu orang apa? Astaga. Terus dia perasaan, iya kan? Apa? Aku tak ada juga macam apa? Jadi aku off lah. Oh, aku rasa kan bagus, udah ras lah. Mungkin coba udah rasa quarter 5. Apa? Fisher lah? Ya. Buat masa ini compound macam belum lagi, dia mau compound R5 kan. Udah rasa aku try dengan Bennett 15k. Compound aku 10k je. 15k ya. Ya. Mau compound R5 dulu kali. Baik. Oh, Bennett dia apa? Tinggi juga aku showcase. Oh, dia OP shooting tinggi ni. Ya, apa tu? Kenapa tu? Saya sengaja yang buka. Apa? Bus? Bus sana apa? Bus mana lah? Kalau sing Q yang showcase. Tak pasti. Aku tak pandai sing Q yang showcase. Dia dah sampai. Aku rasa bagus pakai deras dulu lah. Buat masa ni. Compound belum R5 lagi. Deras R5 sudah. Kita mati terus lah anjay. Mati sudah. Mati terus. Terus speedrun mau mati ya. Apa ni? Oh, anu ya? Heroic kah? Apa plus ya? Mana mana sama try showcase ni? Belum pernah lagi. Thank you aku juari 60k bagai. 60k. Ya, thank you aku macam 60k tu hari kita try. Ini lagi tinggi deh, rasa thank you ni. Itulah tu sebab thank you kau bila habis kan. Lagi tinggi. 245 jo crit damage. Pakai miss splitter lagi. Splitter jo tinggi ni. Aku punya tadi belum build lagi. Level berapa sih ya? Kau punya level 20. 60. Nah, boleh tu. Talent pun crown sudah, woi. C6 lagi. Build lagi. Aku punya C5 je, Pak. Woi. Jap. Biasa kejap satu kali ya, terus satu kali official. Nggak, aku official tu aku just test tengok damage dia mana lagi bagus. Pakai Raska pakai anu compound. Compound pula, compound tadi senang je dia sampai anu 15k. Lagi pun anu ba. Dia senang kan gara-gara Raska bas bayang 15k. Compound macam tak sampai tadi 10k je. Aku rasa compound tu mungkin sebab dia R2 je kan. Dress pula R5. Aku juga tengok ni. Aku rasa tu lah no. Weapon si apa nama dia tu? Si Yula punya weapon tu, small tomb tu. Dia guna pula si R5. Yang mana satu? Snow silver. Snow Tomb Star Silver. Ya, Snow Tomb Star Silver. Yang kalau saya R5, dia bukan damage-nya naik kan. Dia punya yang ice jatuh tuh kan. Ya. Tuh cili sama si R5, kita tuh udah. Kenapa kau pikir aku? Aku kasih R5 tuh damage itu sih ya. Mau damage bintang ya. Oh.
kira plus attack aku lah. Dia masih aktif. Dia kan low sikit attack kan. Jadi adalah attack-attack jatuh benda tu. Oh. Tapi jatuh pun sakit juga. Sebab dia 140 damage kan. Oh juga. Saya fikir anu. Oh, fikir dia tambah damage. Ya, fikir tambah damage. Dah lah. Rain outlines your fate. 12 kill lah dia punya anu tu, punya bahaya. Baik. Eh, 12 ke 137 tadi? 47k ya? Eh, 47 series pak? Oh, Bennett ya pula kan, kau punya anu takut. Bennett ya tu orang. Kalau ada Kazuha apa? Kalau ada ya. Mau gak, mau gak? Kalau kau mau, boleh juga. Mau Sucrose pak lagi bagus. Iya, sepros. Kazuha enggak berapa. Aku tukar Mona, mana-mana aku. Weapon. Okay. Kenapa tak pusat? Anak kurang. Saya sayang kau basic, tapi sayang. Apa? Sayang kau, tapi sayang. Yeay. Inilah aku. Jadi ini gak bukan biasa gini ada banget. Ini serang damage dah. Oke, okay, ada sudah. Tahu kok jernih. Kita bet lah, bet berapa dia punya damage. Woi, bet kita bet ya. 90k aja. Woi. Paling tinggi dia 90k. Nggak sampai 100. Ya. Dia nak sampai 100 lah cakap. Dia bukan 90k lah, dia nak sampai 100 gitu. Logik, boleh. Dia cakap bawah 100 lah. Bawah 100k. Belum lagi gitu. Kirim dia 4 balik, sayang. Fokus tajilan. Siapa jadi kalau aku showcase Yelan? Oh Yelan ni kau tahu dia spend lebih 100k pada buat setiap kali dia pakai E. Itu lo tu E dia tu bahaya tu. Ah gitu. Itu typical 100k ya tu walaupun tidak benar. Dia jalan-jalan aja. Ya bahaya. Beza gila 5 star sama ni. Singkir seragam lagi. Itu easy ya. Saya delay damage. Apa jom? Ready sah. Mana kau? Eh, belum spawn. Anjay. Belum spawn. Tunggu lagi. Setimit salah. Apa? Ah, serius. Atau di spawn? Belum spawn. Atau di spawn lah nih. Eren sah tadi. Seterusnya tidak spawn. Ada? Iya, belum spawn. Belum. Tadi di book ada sudah. Buku tuh yang buku Elise-nya. Jauh dulu. Ada renaissance jo gara-gara doa hydro. Good things come to those who don't wait. Doa hydro jo. Doa hydro. Anyway, knowing my luck, the opposite is probably true for me. Hey, kau dua anu buff star, aku punya dua 5 star. Woi, kesua. Hai, mau jalan. Ando, ada kan nanti jalan deh. Itulah tu, tapi aku tengok macam anu 3.4 korang kata. Kalau yang di sebelah saya dia bilang 3.5. Nah itu pun ala hitam lah 3.5 kan? Boleh jadi sama-sama macam Nahida sama anu, Yemiya.
Ya kan, itu juga yang bagus-bagus ya, satu satu face kita itu sengaja bodoh itu dong, mau kita pake banyak duit. Marketing, aku sama Ian dan sengaja dia ngotak lu udah bagus asik marketing itu. Marketing ya. Kasih Hydro kak? Pyro. Kasih Pyro? Hmm. Oh, senang ya rotation kita kalau gitu. Oke, okay. Iya. Buff, dapat buff. Makan food buff lagi pak. Mati damage, mati damage tinggi dah. Written in the stars. Witness power for what? No, my soul. Dah krit. Ya, dok berapa k ya tadi menempat 20k ya. Cepatnya 15k ya. Dah krit. Kita itu saya makan dodo football tadi. Itu dah krit. Sengaja. Punya laju Monada. Tak Monada dia punya anu bali. Alah, kalah dia kena hidro. Patut aku tak kena keluar Monada tadi. Okay. Aku okay sudah. Arasa. Arasa ni. Sorry. Aku buat macam karakter lain bermula. Aku tekan-tekan batu sprint. Tekan-tekan lah. Let's go. Yep, tunggu dulu. Okay. Tunggu. Aduh. Pikulu ba? Dia jadi play pyro dekat benda. Ayah. Mungkin kau mau hit dulu satu kali. Hit apa? Bennett kan lu satu kali? Ya, baru Bennett. Bennett satu kali. Betul. Okay. Bennett satu kali, baru Shinq. Betul juga, macam gitu. Hit lagi. Kasih hit lagi. Super damage tuh. Oh, okay sudah kan? Belum sih lagi, sih lagi. Kayak gini. Ya, rasa. Oh, mati lah nak. Tinggi jauh defender. Jadi, basically kita si on sync queue jauh sikit lah kan. Macam contoh, selepas kita pakai semua, sync queue buka queue tempat lain, baru E dekat. Kita kasih kok. Mungkin. Kita lebih queue. One with wind and fire. Written in the stars. Oh, 30k tu aku ke? Tekan. Poin 30 betul dia match kau. Adventure time. Aku ingat masih hidup. Satu kali itu lah. Apa. Mati terus pada. Nanti lah saya tracing queue. Eh, tapi 70k mah tadi aku dapat. Itu aku. Itu kau yang 70k. Meletup.